bateri bensin. Biasa memang pi mana pun bateri lebih padat. Menerusi sebuah perkongsian video memaparkan gelagat Ustaz Azhar Idrus bersembang santai bersama MB Kedah dalam program Karnival Negeri Kedah telah meraih perhatian ramai. Melalui video tersebut, dapat dilihat Ustaz Azhar Idrus memberi teka-teki kepada MB Kedah dan MB Kedah memberi teka-teki kepada Ustaz Azhar Idrus. Apa yang menghiburkan adalah masing-masing tak nak mengalah membuatkan netizen berdekah melihatnya. Itu ada beberapa soalan mudah sebelum kita tutup. Soalan yang sangat mudah yang menunjukkan kepakaran seorang menteri besar menjawab. Soalan nak kena. Dah. Soalan mudah, kan soalan agama mudah. Mudah orang ramai dia orang, budak-budak main ramai. Soalan budak-budak ada lagi. Soalan pertama dipanggil soalan yang sangat soalan yang sangat senang. Soalan kedua soalan senang. Soalan ketiga tu soalan yang tak patut tanya, terlampau senang. Datuk ada kena sedia satu soalan untuk saya. Okey, boleh. Ada kan? Okey. Soalan pertama yang sangat-sangat senang. Okey. Antara pensel dengan bateri ni mana lebih bijak? Jangan jawab. Pensel dengan bateri. Jangan-jangan jawab. Ha, bukan berhenti besar. Korang je. Jangan duduk tengok orang. Masuk. Nampak. Senang. Memang senang. Terlalu senang. Dia pergi pun kebat apa? Dia soalan kebat apa? Dah. Budak-budak. Pensel dengan bateri. Mana lebih teror? Lebih teror. Tak tahu tak. Kita tanya budak-budak tak lah. Nak tahu tak jawapan dia? Bateri. Bateri bensin. Biasa memang pi mana pun bateri lebih padat. Pasal apa tak? Pasal kalau pensel 2B, bateri 2A. Apa tu kena buang sekolah? Betul lah. Serena. Jangan serena dua lagi. Budak-budak seronok tengok ni live ni. Nama 20,000 tengok live. Kau kenal kita seronok. Okey. Nombor dua soalan yang senang. Dulu kita dulu duduk tu jalan. Mengaikan puyu. Di kepala batas. Tak, kalau nak mengai, kalau tak ambil orang ikan luar, nak pergi nak sampai di bunuh ayam. Plastik pun ayam. Dulu-dulu. Mengai ikan sepat, ikan kemerah tu lah. Tahu kan? Kepala putih tu. Hiboreng dulu. Budak-budak, okey? Ikan apa kau? Bila kita sebut nama dia, kalau tengah berenang, dia berhenti. Jangan jawab. Ikan tu tengah berenang sebut. Dia berenang. Ikan dalam dunia ni beribu-ribu ikan lah. Ikan laut, ikan tasik, ikan pari, ikan paya, ikan kolam, ikan macam-macam ikan lah. Tapi kita tengok dia tengah berenang, kita sebut nama dia, dia berhenti berenang. Tahu tak? Tahu tak. Ikan paus. Nampak? Bila kita paus tak gerak. Boleh tak? Lemah. Tengah berenang kita tekan pause. Pause. Awak tukar fikiran anak saya pun cakap. Sofia. Allah. Tak apalah. Last sekali. Soalan yang senang juga lah. Kali ini tak kenal lah. Kali ini rasanya boleh jawab. Sebab ni bukan perangkap. Okey. Kalau tak boleh jawab. Saya bertanding MB. Datuk jadi driver lah. Boleh. Okey. Ada satu penyakit. Banyak-banyak penyakit dalam dunia ni. Bila kita cakap dengan bini ya. Baik. Penyakit tu akan baik. Bercakap dengan bini? Kita tengah sakit tu.
kita mengidap tengah datanglah penyakit tu. Bila kita cakap kembang dengan bini ya, penyakit tu hilang. Ha. Ha. Jangan, jangan, jangan. Anak jadi dereba. Tak boleh jawab jadi dereba aku. Ini lagi payah lah. Tendang ya. Saya mana jadi dereba Ustaz. Nak tahu tak? Tak. Tak boleh abang lah. Penyakit darah rendah. Darah rendah. Cakap dengan bini. Kita jadi pun tak kira-kira. Lagi dah tinggi darah. Pindah darah rendah. Kenapa? Boleh, boleh. Okey lah. Masalah saya ni, bini saya darah rendah. Alhamdulillah. Ha. Nah, kita hormatlah tetamu kita kan. Ha. Kalau kita jawabkan semua dia tidak modal. Dia pergi menghormati tetamu. Oh, lagu tu. Ada satu soalan untuk saya. Ada satu soalan. Orang duk tunggu. Satu soalan dari MB Kedah ya. Untuk saya bawa balik ke Terengganu. Ya, ya, ya. Yang... kita duduk di nombor tiga. Okay. Nombor tiga. Okay. Nak pin nombor empat tu nak buat guna, Ustaz. Ulang balik. Kita duduk di nombor tiga. Nak jangkah pin nombor empat tu agak-agak nak buat guna, Ustaz. Kamu nak nyek. Kamu kan kau tanya-tanya. Anak kata kat aku pun. Itu nanti buat BN ke B ya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada penganjur Kerajaan Negeri Kedah kerana menganjurkan program kali ini di Kedah sehari ini daripada pagi sampai saat ini. Dan jutaan terima kasih kepada semua rakyat Kedah daripada semalam di Mumbuk 20,000, malam ini 30,000, 40,000 orang di Alostar sentiasa memberi sokongan untuk apa saja program yang Allah suka, yang Allah redha. Semoga negeri Kedah sentiasa bertambah maju. Ucapan terakhir Datuk Seri kepada sekalian penduduk negeri Kedah khususnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang dapat menyertai program pada malam ini, yang saksikan program kita melalui live di Facebook, di TikTok. Yang terutama sekali pada Fadil Ustaz Haidrus yang dapat meluangkan masa pulang ke tapak di mana beliau disemai di sini. Boleh cakap Kedah lagi. Alhamdulillah tidak melupakan kami semua. Kalau panggil pula Ustaz, kena main pula insyaAllah. Boleh Ustaz? Main. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.